Good morning guys from Amsterdam with the port. Kita mau ke Rotterdam. Mau beli tiket dulu. Hey Janet, kamu mau kemana sih Nat? Nih kita di stationnya. Stationnya dekat rumah sih, tadi jalan kaki kayak gini. Nah kita beli tiketnya dulu nih guys. Namanya kalau di dekat rumah tante ku ini Amsterdam with the port. Ya kamu mau kemana sih Ceng? Ada pakai poni sekarang. Ini mau beli tiketnya one way, dua orang dewasa, satu children. Bayarnya bisa debit, kredit atau pakai koin. Ini mau ngapain nih? Bisa bawa anjing itu di situ. Ya ampun, gemes. Udah bayar ya. Tiketnya keluar di sini nih, tuh ada tiga tiketnya. Pakai resip ya? Mana tiketnya? Oh tuh tiket plus resip. Mana? Coba lihat tiketnya apa? Nih tiketnya kita mau ke Rotterdam. Rail Runner. Oke, okay, let's go. Kita udah masuk. Sekarang giliran papanya yang masuk. Dia udah masuk ya? Iya. Ini di peron 9. Ini cuma ada 2 peron, 9 sama 8. Itu di sebelah sana ada peron 8. Kita di Spur 9, Spur. Tuh, kita nanti lewat lewat sentral dulu ya ini ya? Lewat sentral dulu ya? Enggak. Oh, enggak. Nih stasiunnya. Tuh. Sepi. Enggak kayak di stasiun Manggarai ya, Net. Kita pilihnya yang kelas 2. Tuh kelas 2 tuh ada bacaannya di situ tuh. Tuh kelas 2. Kalau yang kelas 1 di sebelah sana tuh kelas 1. Kalau kelas 1 lebih mewah tempat duduknya. Kalau ini yang kelas 2. Kita mencari Thailand. Sini. Masuk. Tutup lagi. Ya, tutup. Nih, toiletnya nih. Toilet di kereta di Belanda. Lihat lo. Yeay, Janet udah di mana ini? Di Rotterdam Central. Kita udah turun nih, tadi kita naik keretanya ini. Tuh. Hai guys. Ya, kamu udah turun. Nih gate-nya nih, tadi kita udah keluar. Terus kita sekarang mau strolling Rotterdam. Let's go. Nih kita udah di depan Central Station Rotterdam. Jadinya mana ya? Kita lagi mau nungguin KIB. Nah, KIB ini tinggal di Rotterdam. Temen kita mau strolling-strolling Rotterdam sama KIB. Ini di luarnya nih. Kita duduk dulu sambil nunggu dijemput. Ini ada Wow Burger, katanya cuma ada di Belanda. Nih, ini toko-tokonya nih, ya. Kita lagi strolling ke toko-toko sama tempat makan. Itu di depan chicken. Nah ini ada gedungnya juga nih, ini gedung pemerintahan nih, terus lagi ada Merit tuh. Nah jadi ini kalau bikin surat-surat katanya di sini nih, akte lahir kek, surat nikah. Nah ini di sini. Ini salah satu gedung yang nggak kena bom nih dari Jerman katanya. Oke, cari lagi si Janet. Ini ada toko lagi di bawah. Bilangnya apa ya tadi ya? Got apa gitu deh. Oh ini The Coop Got. Tuh di bawah tuh. Oh, Betty nih sama bahasa Indo. Ada Primark juga.
dia nggak turun nih. Eh, mama kok ditinggal? Welcome. The Coop God. Tuh, kita tadi dari turun di bawah. Banyak toko-toko di atas lagi. Nah, kita mau cari makan nih. Lava. Nah, kita makannya di Hema nih. Ini pesan ikan kibbeli. Rasanya ini ada kayak frappuccino pakai setelah room. Ini ada cake-nya, strawberry cake. Nah. Ini di Hema yang di Rotterdam tuh ada tempat makan yang gitu. View-nya ke bawah. Selamat makan. Strolling lagi, strolling. Eli capek ya? Eli capek? I look so beautiful. Itu? Itu stasiun metro lagi. Oh, itu yang putih bulat tuh, Kak? Nah, itu stasiun metro. Oh, terus yang sebelahnya pensil itu yang kuning-kuning itu Cube House. Cube itu yang House. Tempat sigiran foto. Oh, yang itu ya? Yes. Ini perpus yang ini. Ini apartemennya cakep ya? Cakepan ini dong. Enggak, tapi warnanya ini dong, kayak ini. Bentuknya opa-opa menikmati hidup. Waduh, balkonnya gede banget ya? Itu balkonnya semua sampai sana. Nah, ini kayak kapal pesiar ya? Nah, kita jalan lagi. Karena di dalamnya, jadi ini apartemennya luar menghadap luar. Kita lagi ada di mall namanya Mark Hall. Ini tadi apartemen yang di luar tuh yang abu-abu. Terus dalamnya kayak gini. Jadi dalamnya kayak mall, seru banget deh ini. Itu market, cafe, itu semua jendela-jendela. Itu jendelanya jendela apartemennya orang yang tadi di luar. Nah, lo kalau mau jalan Airbnb ya? Di sini. Nah, kita nyobain ya kroket yang katanya endul dan viral. Ada kroket rendang. Indonesia rendang. Ada kroket rendang. Apa rasanya itu? Terus kalau mau yang Rotterdam ini, Rotterdam sekas. Rotterdam sekas, sekas nah, apa? Keju. Kroketnya udah jadi. Jangan lupa nih, kesini nih. Makan di sini. Jangan lupa nih, jangan mau gak kroketnya nih. Apa tadi namanya? Head, kroket, loket. Mari kita try. Nih makanan-makanannya di dalamnya banyak banget sih nih. Endul-endul, apa? Oh, coconut macaroon. Ini belum dimakan. Ini di bawah ada Albert Einstein. Di bawah oh. Sih. Ini kita lagi mau ke Erasmus Bridge. Nah, ini juga seru nih, di sungai-sungainya tuh ada kayak, yang itu tuh kayak hotel tuh. Tuh, lucu. Itu ada jembatan juga yang warna merah, tapi itu bukan Erasmus Bridge. Apa tadi namanya ya? Kita nyebrang dulu nih. Hai Eli. Eli udah kepanasan nih. Ini kita lagi jalan Erasmus Bridge. Itu di sebelah sana tuh. Ini pulaunya karena nggak dibom, gedungnya tua-tua ya. Oh. Jadi Rotterdam tuh pernah dibom sama Jerman ya. Emang gila Jerman semua diserang sama dia ya. Ini kita jalan dulu di sini. Ini juga ada gedung nih. Kayak ada perosotannya tuh. Perosotan bukan perosotan sih, emang modelnya begitu. Tuh katanya Jackie Chan pernah syuting di situ tuh, slide dari atas ke bawah. Ada gila-gilanya dia slide di situ. Wah, dapat lah nih 10.000 langkah ya. Yang merah kan namanya, Kak? Willemsbrug. Jadi dong. Iya dong. Guys, jangan lupa ya kalau ke Belanda, ke kota apapun nih sama KIB Eropa Tour, ntar ditulis nama IG-nya.
website-nya dong. Oh iya, ada website-nya juga nanti. Pokoknya semua ada di situ lengkap. Iya. Ini ada river cruise. Boleh juga nih ya, kapan-kapan ya naik river cruise ya. Ini kamarnya nih tuh. Dia cuman dua begini nih. Ini bisa sampai Swiss loh. Si river cruise ini. Terus di atasnya tuh juga tuh ada decknya. Wah, boleh juga nih. Ada monumen Perang Dunia Kedua nih. Tuh ada tahunnya. Dari 1940 sampai 1945. Sekarang kita masih mau jalan lagi. Ada nih Rotterdam tuh jalanannya. Nggak kayak di Amsterdam. Amsterdam kan ya old city ya. Nih si Rotterdam tuh kotanya tuh kayak new city gitu, karena dibangun ulang, karena dulu waktu itu katanya dibom sama Jerman, jadi dibangun ulang, makanya di sini lebih modern tempatnya. Oke lagi. Gimana nih? Oke lagi. 99% full di sini itu bayarnya murah banget. Kok pecek. Ah, kita udah kelar nih keliling-keliling Rotterdamnya. Sekarang udah jam 8 malam. Tapi masih terang ya. Kita udah di tunggu dong. Janet. Nih, Janet di mana sih? Janet mau naik kereta lagi nih balik ke Amsterdam. Ya, balik ke Amsterdam sekitar 1 jaman. Nih di stasiunnya. Sekarang kita mau ke peronnya nih. Yuk, let's go. Pulang pakai OV chip again. Nah, masuk dulu. Kita tap dulu. Ah, ini kebuka. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Nah, kita naiknya dari stasiun ini nih, Rotterdam. Apa tadi ini bacanya? Rotterdam. Hah? Zuid. Rotterdam Zuid. Ini dekat rumahnya KIB tadi. Kita di platform 2, peron 2, nungguin ke Rotterdam Central. Baru dari Rotterdam Central, Amsterdam Central, baru naik tram lagi pulang. Itulah perjalanan ngebolang. Ya. Kita ganti kereta nih. Sekarang udah di Den Haag, udah di Rotterdam Central. Mau ganti kereta transit ke Amsterdam Central. Nah, kita ganti peron dulu. Ke peron 13, keretanya sekitar 20 menit lagi. Gede ya stasiunnya.